Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mirip Metal Slug. Yap, pada kali ini aku mau coba game offline ya, karena kita sering banget play game online. Sekarang aku mau coba game offline, di mana game ini bener-bener keren. Karena kenapa bisa keren? Ya, ini game terinfluence atau memang mirip-mirip seperti game Metal Slug. Kamu tahu kan mengenai Metal Slug seperti game di PS1? Biasanya kita maksudnya Metal Slug sih. Ya, di sini game ini mirip seperti itu, cuman ini ada campuran kayak khasnya Super Mario gitu, yang berjudul Lost Socks Naughty Brother. Oke, langsung aja. Ini game bisa dibuat untuk semua HP ya, jadi kalian jangan khawatir. Dan ini bener-bener recommended buat kalian. Oke, gas. Ya, ini karakter utamanya, sebuah kaos kaki. Jadi dia itu pas sendirian. Ini misinya kayaknya cari temennya ya, cari pasangan kaos kaki sebelahnya, tapi ini posisinya nggak ada pasangannya. Jadi dia mencari pasangan kaos kakinya itu. Oke, gas langsung. Oke, play. Game ini udah lama dirilis sih, semenjak tahun 2018 kemarin, khususnya tanggal 31. Okay. Jadi kita bisa loncat juga. Nice. Wow. Dan kita bisa juga kayak ditekan terus gitu biar ada parasutnya di kepalanya. Nah, ya kan, di hold ditekan terus, terus ini keluar parasutnya. Gas, nice. Oh ya, gear, banyak durinya coy. Yuhu. Ini masih belum bisa nembak ya, kita masih dikasih tutorialnya. Oh, buat gas ya kan, ini kayak separuh Metal Slug separuh Sonic ini. Gas ya. Bisa ngedas. Gas, anjir. Nice. Oh, disuruh dia dapat bonus. Kita disuruh ngelepasin temenku ya. Bintang satu lumayan lah. Nice. Anjir. Thank you. Thank you kakak. Thank you kakak. Thank you kakak. Bagus. Nah ini kita sudah bisa nembak nih. Oke, dicoba. Ya, nice. Nice. Ini unlimited ya, artinya nggak bisa habis ini tembaknya. Gas. Sambil loncat sambil menembak. Oke. Jos. Ini game offline, jadi bermanfaat buat kalian yang males main game pakai data. Ini game recommended buat kalian. Oke. Nah. Yups. Oh, bintang 3 coy. Wow, kita unlock senjata ini. Kita beli ya. Jadi game ini juga menyediakan toko di mana kalian bisa membeli senjata. Ada 2 senjata nih kayaknya ya. Nice. Return to the map. Oke. Ya ini dicoba langsung di next level. Ya ini kita pasang dulu senjatanya. Gorilla. Itu kayak semacam shotgun gitu ya. Jadi jarak dekat. Oke, dicoba. Tap fire to heavy weapon. Oke. Ah, jadi kalau gunain itu kalau bisa waktu banyak musuhnya atau lagi kumpul seperti ini guys. Ah, nice. Oke, okay, gas lagi. Gaskan, gaskan, gaskan. Fokus ya. Wah, anjir. Lupa, sip. Anjir, ada duri bro. Gimana ya? Masih belum kelihatan. Ini baby, ini baby. Nice, nice. Ada perlambatnya juga. Oke. Okay. Anjir, kaget aku. Oh, nice. Dapat. Orang tadi ya. Oke. Okay. Halo baby. Good morning.
Yes, nice, dapat orang lagi. Karena emang bingung kalau kita belum apal. Nice, finish. Wow, bintang 3 coy. Yes. Wow, kita unlock apa ini? Unlock karakter, bro. Nice, kita bisa pilih karakter juga nih. Ada keren-keren loh di sini. Kalau ini kita megangnya uang, ya. Kalau yang tadi ini megangnya jantung atau apa itu. Oke, kita pakai ini. Nice. Sekalian kita beli senjata ya. Oh, tadi sudah sih. Oh ya, kita upgrade biar damage-nya lebih gede. Ini juga, ini juga. Nice. Lanjut lagi ke level 3. Good, good, good. Gas. Oke, game Losok ini selain bisa membeli senjata, kan juga bisa upgrade ya. Jadi oke, nice. Fokus. Emang jujur, aku juga masih belum hafal. Damage-nya gedenya. Nice. Apa saja ya, bro? Oke, nice. Langsung seperti ini, bro. Nice. Oke. Nice. Anjir, kena duri, bro. Ampun, ampun. Kalau aku sih di atas aja biar lebih aman. Kita lewat atas, bro. Apa ini? Oh. Oh, anjir, ada duri, bro. Anjir, aduh, 3 orang ini. Oke. Aku nggak tahu nih di mana musuh ini, kelihatan. Anjir. Kita hindirin aja daripada kita kalah. Oh, berhasil. Nice, dapat bintang 3 lagi. Oke, kita lanjut lagi ke level 4. Banyak lagi ya, karena emang game ini banyak banget stage-nya. Wow, kita masih di runtuhan, bro. Nice. Kita fokus nih, men. Emang nggak kelihatan durinya, anjir. Halo, bro. Oke, gaskan. Oke, gaskan. Yeah, checkpoint, bagus. Oke, okay, nice. Anjir, ini musuhnya tiba-tiba loh, ada yang nembak juga loh musuhnya. Anjir. Anjir. Mas, lu apa, bro? Ini musuhnya pakai senjata juga, kan? Kita kesusahan nih kalau enggak hati-hati ngelindar nih. Anjir. Anjir. Bayangin gua, bahaya, bro. Anjir. Anjir. Oh, maka tuh senjata. Wah, mati coy. Kita ulang lagi, pemirsa. Aku masih belum nyerah. Nice. Jadi kalau bisa kita gak usah nembak senjata lah. Oke, anjir semua. Dapat si magnet. Ah, finish. Finishnya di mesin cuci. Oke, berhasil. Bintang berapa ini? Bintang 1 gara-gara aku mati, bro. Oke, kita sudah ke level 5 atau di stage 5. Oke, aku rasa itu aja ya untuk video review mengenai game offline ini. Ini bener-bener recommended banget. Dan ini emang saya saranin cocok buat kalian yang lagi di tempat-tempat susah sinyal, atau di kalian ketika nggak punya data atau kuota, game ini cocok untuk time killer kalian. Oke, teman-teman, apabila mau tanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan juga terima kasih semua ya, karena sudah support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, itu aja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye and thank you.